kita di Malaysia ni secara asasnya sebab mula-mula mazhab yang masuk dibawa oleh orang-orang Yaman ataupun pedagang daripada Arab adalah mazhab Syafi'i. Jadi sesebuah negara itu bagaimana nak jadi mazhab Syafi'i, macam mana nak jadi mazhab Hambali adalah apa yang mula-mula masuk dan praktikal di dalam itu. Maka kalau kita kata sebagai contohlah, kalaulah mazhab Abu Hanifah yang masuk dulu Malaysia ni, saya kita mazhab Hanafi. Kan? Dan kemudian bila pengamalan di sisi mazhab itu adalah mazhab Syafi'i, maka negara pula mengiktiraf mazhab Syafi'i dan menjadikan ia sebagai sumber mazhab utama, maka kita pegang pada mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Cuma kita nak kena tahu bahawa di samping Imam Syafi'i itu, maka dengan sebab Imam Syafi'i itulah lahirnya murid yang hebat, iaitulah Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kharajtu min Baghdad, aku telah keluar daripada Baghdad, wa ma khalaftu biha, dan aku tak tinggalkan di Baghdad itu man afqah wa awra man a'lam min Ahmad bin Hanbal. Seperti mana kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku keluar daripada Baghdad, sebab Imam Syafi'i dulu Baghdad. Pada tahun lebih kurang 199, Imam Syafi'i telah keluar ke Mesir. Sehinggalah Imam Syafi'i lebih kurang dalam 4 tahun lebih macam tu, pada 204 Hijrah, Imam Syafi'i meninggal dunia. Tapi bila mana Imam Syafi'i daripada Baghdad keluar ke Mesir tu, maka antara yang ditinggalkan Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kata Imam Syafi'i, aku tinggalkan, aku keluar daripada Baghdad, tidak aku tinggalkan orang yang lebih faqih, alim dalam ilmu fiqah. Orang yang lebih berilmu, orang yang lebih faham sunnah, orang yang lebih warak. Oh, Imam Ahmad ni sangat warak daripada sudut yang pelbagai. Kalau kita tengok tuan-tuan, kasut yang dipakai tu kata anak beliau Saleh 18 tahun tak pernah tukar. Masya-Allah. Dan setiap kali koyak apa semua, Imam Ahmad bin Hanbal akan jahit. Dan beliau ini kalau solat malam kata anak beliau Saleh 300 rakaat sehari semalam. Kata apa ni seorang alim ulama Abdul Rahman Ibn Mahdi dan sebagai ulama yang lain, antara Ali Ibn Ambadi ni menyatakan bahawa Imam Ahmad bin Hanbal ni, aku cuba jadi 3 hari macam dia. 3 hari je aku cuba jadi macam dia. Aku tak layak nak jadi macam dia. Sebenarnya boleh je. Nak ceritanya, warak juga Imam itu, iaitulah Abdul Rahman Ibn Mahdi kata, sehingga sampai begitu. Imam Ibn Ali Madini menyatakan bahawa, kalaulah Imam Ahmad bin Hanbal ni duduk dalam Bani Israel, ke mana zaman Nabi Musa AS, nescaya dia akan jadi hujah bintang. Sebahagian riwayat menyebutkan beliau ni akan jadi Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal nak ceritanya punyalah pujian ulama' kepada beliau. Dan ini tidak mengurangkan sedikit pun kedudukan Imam Syafi'i. Kerana Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dia bertemu dengan Imam Syafi'i, belajar ilmu berkaitan dengan fiqh, usul fiqh. Maksudnya ilmu fiqh yang didapat daripada Imam Syafi'i, permulaan daripada pengembaraan ilmu fiqh itu adalah daripada Imam Syafi'i. Sebab Imam Ahmad bin Hanbal ni terkenal dengan hadis. Kemudian beliau pada Imam Malik meninggal pada tahun 179, bila mana beliau pergi ke Madinah, walaupun waktu tu masih muda tak sempat jumpa dengan Imam Malik. Tapi beliau sempat berjumpa dengan anak murid Imam Abu Hanifah, iaitulah Aqadi Abu Yusuf. Nak ceritanya ada kesinambungan ni. Yang ni ada gurunya, yang ni saling berguru dengan ni. Kemudian kata Imam Imam Syafi'i rahimahullah, kami tak mengetahui hadis dengan lebih dalam melainkan daripada Ahmad bin Hanbal. Nak menunjuknya imam, guru saling menghormati antara satu sama lain. Tapi nak bawa dengan keadaan sekarang, orang keliru dan sebagainya. Sebenarnya kita tak membaca sejarah. Sebenarnya kita tak melihat bagaimana interaksi antara imam-imam yang ada. Kalau kita melihat kepada itu, betapa harmoninya di zaman itu, tidak ada tuduh-tuduh sesat, menyesat dan sebagainya. Dan sehingga pada zaman ini, kalau kita katakan siapa murid Imam Syafi'i yang paling unggul adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa guru Imam Ahmad bin Hanbal yang paling unggul dan yang paling banyak memberi, kita kata malakah ni maksudnya cerita-cerita kisah ataupun kebaikan-kebaikan cara istinbat hukum daripada dalil-dalil Quran dan Sunnah melainkan daripada Imam Syafi'i. Jadi kita kata tak keliru pun sebenarnya. Semua itu ada kelebihan masing-masing dan masing-masing saling memuji antara satu sama lain. Ini kelebihan. Sebab kita tengok, kalau imam tu pada zaman tu dia tak dipuji, dia bukan imam. Anak murid tak puji, imam-imam guru pun tak puji, dia bukan imam. Tapi kalau dia dipuji oleh bukan setakat masyarakat, yang puji dia pun imam juga. Jadi menunjukkan bahawa ketokohan itu ada, kehebatan itu ada. Dan insyaAllah masyarakat tak keliru kalau kita membaca sirah, sejarah, bagaimana tautan antara Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Syafi'i. Cuma saya sebut tadi, yang dulu masuk ke dalam negara kita ni adalah mazhab Syafi'i. Maka secara rasmi menjadi mazhab Imam Syafi'i yang kita kena ikut lah. Ada dia punya enactment, ada dia punya akta undang-undang agama Islam itu sendiri dan sebagainya. Tapi kalau di negara lain, sebagai contohnya di Saudi, sebagai contohnya dulu di Mesir, Mesir pada tahun kurun ke-7, mazhab asalnya adalah mazhab Hanbali. Juga waktu tu di Maghrib ataupun di tempat-tempat lain, kata Imam Suyuti dan sebagainya,
ada mazhab Hanbali tu sebelum di situ. Sebab sekarang ni kalau kita terkenal nampaknya di Saudi lah. Tapi sebenarnya mazhab Hanbali itu luas sebenarnya. Kan? Tapi kita nak bagi tahu bahawa tidak ada percanggahan, tidak ada perselisihan melainkan pada masalah bagaimana memahami nas agama. Maka imam-imam ni ada cara dan kaedah yang mereka, dan mereka ni kita kena ingat satu istilah dan dinamakan sebagai mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni boleh terus tengok pada Quran dan Sunnah tanpa bergantung pada mana-mana ulama. Boleh faham dengan kaedah dan metod sendiri untuk memahami Quran dan Sunnah dan cara tu betul. Itu daripada mujtahid mutlak. Kalau tanya pada hari ni memang tak ada mujtahid mutlak. Mujtahid tu mungkin ada, maksudnya orang yang menilai, keluarkan fatwa. Tapi untuk mujtahid mutlak, pengasas mazhab itu tidak ada lagi di zaman ni. Bahkan sampai kiamat pun mungkin tak wujud lagi. Melainkan dia telah pun berada pada zaman keemasan Islam itu sendiri. Masya Allah. Yang pertama sekali berkaitan dengan adab. Jadi adab ni sebenarnya, hatta kalau kita sebut tentang adab, Imam Ahmad bin Hanbal itu sendiri sangat beradab dengan murid-muridnya. Sedangkan bila mana Imam Ahmad bin Hanbal setelah selesai mempelajari ilmu-ilmu mengembara mencari hadis Nabi SAW, beliau balik ke Baghdad. Balik ke Baghdad buat macam biasa. Buat macam biasa tu macam mana? Pikul kayu, pergi berjual beli di pasar dan sebagainya. Sehingga orang tengok Imam Ahmad ni kesian. Kesian sangat. Sebab apa? Beliau ni alim, hebat. Dan itu sebelum masuk penjara lah, sebelum ditangkap dan sebagainya. Akan tetapi pekerjaan beliau itu sangat simple, sangat sangat mudah, sangat senang seperti pekerjaan orang-orang yang lain. Dan kata Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad bin Hanbal ni adalah imam kepada fuqara, fakir miskin. Maksudnya beliau ni miskin dengan keadaan yang yatim, dan bila balik semula ke Baghdad dan dalam keadaan meneruskan kehidupan, ada beberapa riwayat disebut seperti mana disebutkan dalam kitab syarah kepada syarah usul sunnah Imam Ahmad bin Hanbal. Pensyarah itu menyatakan bahawa beliau ni tenun kain, kemudian duit tak cukup nak pergi belajar pada waktu itu, kita kata terpaksa mencagarkan tanah pusakanya, dan kemudian pada waktu itu terpaksa menjual baju yang dia ada itu semata-mata untuk menuntut ilmu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan adabnya beliau ni dengan muridnya tak pernah menganggap beliau adalah guru. Tak pernah menganggap beliau adalah guru. Sebagai contoh, ketika mana beliau berada di pasar dan pada waktu itu semua orang tengok kesian, Imam Ahmad kesian, Imam Ahmad semua nak pergi tolong angkat barang. Imam Ahmad dia menangis, dia jatuhkan barang dia, dan pada waktu itu Imam Ahmad menyatakan bahawa lau alimtum ma indi minaz dhunub wal khataaya la hasautun ala ra'si biturab, kata Imam Ahmad. Kalau kamu tahu dekat aku ni ada dosa, ada keburukan, ada maksiat, nescaya kamu akan ambil pasir kamu baling atas kepala aku. Warak Imam Ahmad. Maksudnya ketegasan dan juga daripada sudut adab Imam Ahmad. Dan kemudian pada waktu beliau telah pun dibebaskan, ketika zaman Amut Tawakil itu beliau dibebaskan, dan semua orang puji Imam Ahmad. Imam Ahmad adalah imam, Imam Ahmad ni, sehingga tentera-tentera dulu masa zaman Amut Tasim, masa zaman Khalifah Makmun, tentera itulah yang pergi sebat Imam Ahmad. 160 kali sebatan Imam Ahmad disebat. 1, 2, 3 Imam Ahmad kata bismillah, la hasbiyallah wa ni'mal wakil, Quran bukan makhluk, kata Imam Ahmad. Disebab 160 kali pingsan. Kemudian beliau ni dimasukkan semula ke dalam penjara. Dan yang sebat tu dia kata, kalaulah aku sebat gajah 16 kali pun jatuhlah. Tapi Imam Ahmad 160 kali tak jatuh lagi. Walaupun dia dah pingsan waktu tu, sebab dia bergantung semata-mata bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dengan keadaan yang sedemikian, Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana tentera-tentera tu berada di pembatasan, dan mereka ini sebenarnya telah pun dulu dia yang sebat, sekarang ni dia juga yang menyanjung Imam Ahmad, zaman lain-lain kan, pemerintahan lain-lain, maka kata mereka, Imam Ahmad lah yang mengajar kami fiqh, Imam Ahmad lah yang mengajar kami hadis. Kata Imam Ahmad, itu sebenarnya seakan-akan istidraj. Itu seakan-akan Allah bagikan ilmu kepada aku dan buatkan aku lebih jauh daripada Allah, kata Imam Ahmad. Ceritanya adab Imam Ahmad dengan ilmu, adab Imam Ahmad dengan murid, adab Imam Ahmad dengan masyarakat, semua itu adalah satu perkara yang sangat besar ditanam oleh Imam Ahmad kepada masyarakat, khususnya kepada kita. Dan kalau kita tengok juga akhir kematian Imam Ahmad bin Hanbal, dia lebih kurang tak berapa lama dah setelah mana dia bebaskan, kata anak beliau Saleh, itulah Saleh ni anak kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ketika mana telah dibebaskan tu ayah dia ni dah cedera dah. Dah sakit dan tak mampu nak berdiri sangat dengan keadaan dia tidaklah nazak, tapi apa kita kata kesihatan tu semakin uzur dengan keadaan yang sedemikian. Maka pada waktu itu ketika mana Imam Ahmad tengah bersandar, dia kata dia nak baring, tapi bila dia sandar dia teringat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu hadis qudsi, ana jalithun man zaqarani,
aku akan duduk bersama orang yang mengingati aku. Jadi Imam Ahmad kata, macam manalah aku nak baring, sedangkan aku, Allah kata, Allah mengingati orang yang duduk bersamanya. Jadi Imam Ahmad ni kita kata seorang yang warak, seorang yang beradab. Dan ketika Imam Ahmad radhiyallahu anhu meninggal dunia, kita boleh panggil radhiyallahu anhu sebenarnya kepada imam-imam ini, selain daripada para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, seperti kata Imam Rafi'i dan sebagainya, boleh kita panggil radhiyallahu anhu. Jadi ketika mana Imam Ahmad hampir-hampir nazak nak meninggal dunia tu, dia tak adalah wasiat ke ataupun apa, cuma yang sebelum itu telah pun ada kelebihan-kelebihan yang Imam Ahmad telah letakkan. Maksudnya kebaikan-kebaikan yang Imam Ahmad telah letakkan, dan meninggal dunia dengan keadaan yang lebih kurang dalam 1.3 juta yang solat ke jenazah Imam Ahmad. Dikatakan oleh Al-Hafiz Imam Ibn Kathir, hanya jari-jari saja yang menghantar mayat itu ke kubur, sebab terlalu ramai. Maksudnya laju-laju-lajunya macam tu saja. Dan beliau dikuburkan, dan sehingga pada waktu itu Imam Ahmad bin Hanbal ketika mana telah pun meninggal dunia, semua orang menangis, semua orang sayang pada Imam Ahmad, dan akhirnya meninggallah satu imam yang sangat hebat, dan jenazahnya itu dengan keadaan yang baik disempurnakan. Dan daripada waktu subuh sampai waktu asar, tak habis orang solat jenazah Imam Ahmad. Nak ceritanya sepanjang sejarah, itulah satu imam yang ramai sangat orang solat. Sekarang mudah je dekat Masjidil Haram ramai. Betul. Tapi zaman itu yang mana kedudukan Baghdad lebih kurang dalam 2 juta, tapi ramai yang solatkan jenazah Imam Ahmad. Baik. Daripada